Jadi razia ini adapun dari unsur forum pimpinan kecamatan di mana kita didampingi Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Lurah, Kepala Lingkungan, dari Brimob juga ada, dari Sawara juga ada, dan juga P3SU juga kita libatkan beserta rekan-rekan yang lain. Jadi ini merupakan program dari surat edaran Bapak Wali Kota tentang PPKM. PPKM darurat yang ditandatangani tanggal 12 Juli. Berlaku sampai tanggal 20 Juli. Jadi harapan kita ini sosialisasi beserta forum pimpinan kecamatan selama 2-3 hari ke depan. Harapan kita biar masyarakat pun mengetahuinya. Ini salah satu upaya kita mencegah pandemi corona ini, menekan dia supaya jangan terlalu tinggi. Dan harapan kita supaya masyarakat tidak terpapar dan menyadari bahwa bagaimana daripada bahaya pandemi corona ini. Kalau sejauh ini Pak, Bapak melihat tadi selama di lapangan tadi, ada nggak warga yang membandel, yang punya usaha? Ya, pada intinya memang mereka juga akan cari makan. Tetapi kita beserta Bapak Kapolsek dan Ramil memberi edukasi bahwa di saat sekarang ini efek pingpong Jawa Bali ini harus kita antisipasi ke Medan. Karena terus terang ini virus mewabah kemana-mana. Jadi ini memang harus kita buat penekanan. Jadi ke depannya nanti Bang, kalau misalkan setelah sosialisasi ini ada yang bandel, tindakan dari kecamatan seperti apa? Ada, jadi tadi kita dibantu Bapak Kapolsek dan Ramil membuat pernyataan. Nanti yang membandel kita akan panggil berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tanganinya. Karena kita juga harus punya bukti. Jelas di aturan itu bagi siapa yang membandel ada tindakan dan sanksi. Tetapi kita masih persuasif lah, karena ini masyarakat kita juga. Jadi mulai besok, Bang, jam 8 sudah tutup ya. Jadi itu sudah ini sampai tanggal 20 Juli kita wajib tutup karena kita PPKM darurat. Jadi untuk mencegah efek Jawa Bali. Ini mengingatkan aja kami sosialisasi. Jadi mulai besok harapan kita kayaknya ditutup jam 8 ya. Tidak boleh lagi, ya, tempat.